down as I feel right now. Halo guys, what's up guys? Dari mana aja kalian ini Lora? Kita lagi dibucin dari kemarin, lagi ngitung cari cara buat essence itu. Lu kemana ya cuy? Oh, saya rada pulang dulu ke Jomblo ngecek kondisi ya kan. Rada si kapten itu loh. Kira pulkam. Enggak. Sama kemana sih? Kapten lu dari dulu udah mah kemana sih? Itu dia. Dari kemarin dia ngegalauin orang terus ya gitulah, biasa masalah hati ya kan. Waduh. Gimana galauin? Ada, dia ngegalauin seseorang. Jadi dia ternyata jatuh cinta sama seseorang itu gitu loh. Dan siapa tuh? Ada si itu. Kenapa? Iya, jadi lu ingat enggak, Fel? Apaan? Soal sharpness 1000. Oh. Apalagi tuh? Yang itu. Iya, oh, yang tapak ya? Gini. Yang tapak. Ya, dulu sih. Lu ingat enggak? Sharpness 1000 ingat enggak? Iya, yang lu mati, bisa mati. Ya, dan gini, literally gua tahu kalau misalnya waktu itu gua nyuri tapak, misal nangkep si itu tapak itu di tempatnya si Eevee. Dan lu tahu kan kalau misalnya si Eevee itu sama si Saryu. Iya. Kah? Gua mulai curiga. Masih, gimana? Ter. Dulu kan tapak pakai senjata sharpness 1000 buat bunuh gua. Nah, terus iya. Terus kan jadi gua curi si tapak itu. Curi. Si tapak diculik. Enggak, lu tahu dulu tapak pernah diculik, Pei? Enggak. Kita kan tahu. Pernah. Jadi gua sih, maskot gua tuh pernah nyulik. Ya, lu pernah nyulik tapak. Terus buat balasin dendam kalian yang dibunuh itu loh. Gua kan enggak terima. Gua culik si tapak dan gua literally ke tempat tapak itu, dan ternyata tapak itu satu rumah sama Eevee, bro. What? Sama siapa? Dan kalau misalnya ada Eevee, sama siapa? Eevee Saryu, bukan Eevee Saryu Serendia ya? Eevee. Siapa sih cara nyebut namanya anjir? Iya mah, ya Eevee sama Saryu. Eevee. Anjir, emang Saryu bahkan masih di dunia ini anjir. Kita kalau gitu ke tempat sana, kita cek lah. Di mana kocak? Koordinatnya di mana emang? Siapa tau sharpness 1000-nya tuh bisa buat kita lawan dewanya, cu. Wah, itu sih kalau udah ada sharpness 1000 sih. Kalau tebas mati sih. Itu pasti aku yang pegang sih udah. Kalau misalnya dia punya efek-efek aneh-aneh, mana mungkin bisa one tap? Iya. Ya, makanya coba bagus ini. Ayo. Oh, ya deh. Cek. Bunuh guguknya. Ada sign, guys. Wah, ada itu anjingnya. Hah, ada sign. Oh iya bener anjir, di sini tempat tapak Eevee, Saryu, and Nail katanya. Jangan sentuh apapun di tempat ini, karena tempat ini akan meledak. Ah? Ayo kali gak bahas. Meledak. Tapak Eevee, Saryu, dan Nil. Sumpah ini kok petirnya baik banget sih? Ini petir sih. Petir dari mana dah? Tapak up. Nah, coba gue gedein. Hah? Apaan sih? Apa itu? Ini gak normal loh. Gak normal anjir. Ini petir apa anjir? Petirnya arah kesana ya gak sih? Kesana ya? Iya, sana. Mau cek. Cek. Ada apa nih itu anjir? Ini petir gak ngotak. Ini petir apaan kocak? Akari. Ada gunung. Hah? Gunung? Ada gunung gede banget. Apa itu? Gunung? Jatuh. Bang, sabar. Ya, hujannya berhenti kocak. Mana weh? Hujannya mati weh. Oh, ini gunung anjir. Gunung apaan kocak? Ada gunung naik. Di atas ada merah-merah, cu. Anjir! Di atas ada merah-merah di atas. Hah? Anjir, tinggi banget. Mana gunung apa ini anjir? Tempat villain ya? Anjir, ini ada buku apaan tuh kocak? Buku mana? Apa? Di mana tentang apa? Ini, di atasnya. Di atasnya ada bukunya. Satu buku anjir. Sabar. Gua coba anjir. Petir woi. Punya ada bukunya. Ada Zeus anjir. Anjir. What the heck? Gila. Ini gua pernah lihat di buku, Fel, tempat-tempat kayak gini. Apa tulisannya?
Bacain Pel. Bacalah dengan kekuatan dewa yang kumiliki, akan kupersembahkan kekuatan ini kepadamu wahai senjata terkuat, bangkitlah dari tidurmu, buatlah semua yang ada di dunia ini untuk bisa tunduk kepadamu. Wahai senjata terkuat, bangkitlah dari tidurmu, buatlah semua yang di telepon ya. Bisa tunduk kepadamu. Tunduk kepadamu. Tunduk. Itu apa anjir? Tapi lihat deh dari bentuk atasnya deh. Itu kayak gagang pedang enggak sih? Iya anjir, kayak gagang pedang anjir. Iya. Lihat tuh. Iya kan? Iya ding. Ikutan lu. Terus si Gizan mana si Gizan? Woi. Gizan lu apa-apa Gizan? Woi. What the heck? Orang tadi mau ngecek ke base tabak malah lihat ginian anjir. Apa jangan bilang apa? Jangan bilang dewa itu udah ngambil semua senjata legendaris. Hah? Orang Ayon masih megang. Kan Ayon masih ada. Ayon masih ada. Yang belum kan, yang masih pegang juga si Rudal sama si Ricky kan, si Ricky Gena kan? Iya. Mereka masih megang Rudal. Berarti kalau misalnya itu enggak gini, kita kasih tau ke Rudal cepetan ini, cuy. Gua takutnya ini dewanya makin kagak jelas nih. Anjir. Apa? Lu mau ngasih aku Rudal langsung gak? Kita harus ngomong ke Rudal ini, cuy. Iya benar, kita harus cek Rudal. Kayaknya iya deh. Kita harus make sure. Ngomong ke Rudal. Yuk, ngomong ke Rudal, Mana? Gak tau. Udah berhenti petirnya dong. Kasih tau guna. Gate-nya ditutup lagi, kocak. Anjing, buka paksa. Oh ini kebuka. Sini, kiri. Mana? Itu tuh ikutin petirnya, coba ikutin petirnya. Anjir, si merah. Dim. Dia ngapain di situ? Itu apaan? Dia ngapain di situ? Wah, lu lihat senjata pel. Lihat senjata pel. Sekarang gua kasih tahu sekali lagi. Dipanggil mama gitu. Lu mau kasih tahu Gena di mana? Pacar lu bakal mati di sini. Gua udah bilang kan, gua nggak bakal kasih tahu di mana Gena berada. Gua sekali lagi ngomong, ini bener depan muka lu. Wah. Ya udah kalau itu mau lah. Gak berasa dia. Oh lah. Bukan. Senjata apa sih bodoh? Enggak tahu cok. Gila bebek. Udah. Aktifin das senjata gua. Hah? Yon. Aktifin yang. Fel, samperin dulu Fel. Enggak mau samperin. Fel, samperin dulu aja baru diaktifin mendingan. Samperin. Jujur ya, gua mau senjata legendaris. What? Fel, cepetan Fel. What? Pram, Yon. Lama Ayon beban anjir. Ayon beban, kenapa lu ngapuran Yon cepetan. Lama Ayon beban. Let's go! Sasakeo! Anjir terbang kocak! Bow! Ngapain di sini? Gua ada urusan sama lu, mau ngapain lu kesini ya? Yo, Pel, gua gak yakin Pel. What the heck? Sabar, lu ngapain di sini? Itu senjata apa, cuk? Itu dari mana senjata ya, cuk? Cuk, senjata apa, cuk? Bucin. Anjir ketawa dia cuk. Apa mau kau di sini? Ketawa dia. Lu yang udah nyakitin temen gua sekarang. Lu mau ngapain di sini? Lu mau ngapain di sini? Gua cuma pengen tahu Gena di mana. Ye. Gena enggak ada di sini. Pergi, mending lu sekarang pergi. Gue mau nanya sama satu hal sama lo, kalau enggak lo bakal mati. Di mana yang namanya Ayon? Kasih tau gue sekarang. Di sini enggak ada yang namanya Ayon. Di sini enggak ada yang namanya Ayon. Enggak ada namanya Ayon di sini. Anda salah orang. Anda mending pergi sekarang juga. Anda mending pergi sekarang juga, oke? Pulang Pak, Bapak sendirian, Pak. Oke, Bapak pergi sana. Anda mengusir saya. Pak, pulang Pak. Gua tanya sekali lagi kalau semua lo denger. Gak ada Dimana Ayon?
Gak ada, pergi. What the heck is that? Gua tanya lagi buat lo semua di mana yang namanya. Oh shit. Gua enggak bisa gerak. Sama, enggak bisa gerak juga. Oh, bisa loncat doang tapi semua bisa. Oh, bisa. Apaan tuh anjir? Skill ya kah? Tuh. Anjir. Eh, lu ngapain coba pukul gua? Enggak bisa lu pukul gua. Enggak ada. Gak bisa dipukul juga. Astaga, dia enggak bisa dipukul kocak. Gimana cara mukulnya? Astaga, naga. Oh my god. The heck. Oh shit. Anjir, enggak bisa gerak, cok. Gua di target. Astaga, gue dimana sekarang? Oh my god, gak bisa gerak. Gak ada yang nama Ayon, diam. Oh, Gizan mati, Gizan pakai totem. Totem, lu gak pake totem. Dia gak bisa di hit juga, kocak. Astaga naga, dia ngejar gue, astaga naga, what the heck? Lu mau apa di sini? Misi sekarang keluar. Gak bisa dipukul su, gila su, what the heck su. Gua gak bisa gerak, fail. Anjir. Lu Gizan ngapain AFK dah, Zan lu ngapain AFK bodoh. Ini ada orang. Aduh. Gimana kasar gua sekarang yang namanya Ayot? Gak ada. What the heck? Armor gua juga pecah. Helm sepatu gua pecah anjir. Armor gua pecah dua. Sama. Anjir kuat banget gila. Pala otak pala bapaknya lah, pukul dia lah itu. Gimana caranya? Gak bisa dipukul. Astaga. Help. Yon cabut. Mundur. Anda ngapain di sini? Gua udah enggak perlu berapa lagi untuk lawan lu semua karena lu enggak bisa untuk lawan gua. Gua akan pergi dari sini. Karena gua udah enggak perlu lagi untuk lawan lu semua karena gua udah tahu. Tapi gua punya urusan lain dengan orang yang gua cari. Kalau misalnya lu ngelakuin ini tuh enggak bakal merubah dunia tau enggak sih? What the heck? Shush. Ini
Mana dia? Dia hilang. Dia hilang. Dia hilang. Dia hilang. Hilang anjir dia. Hilang anjir. Hilang anjir. What the heck? Enggak sabar. Oh, petirnya juga udah berhenti. Aduh. Astaga naga. Astaga naga. Cuk, sabar. Eh, itu apaan anjir? Itu apaan? Yon, aman. Itu toh, tadi toh dewa megang senjata apa anjir bentuknya? Sini, ngumpul. Armornya juga what the fuck? Armor kita hilang semua. Iya, kocak botak anjir. Ya, armor, gua pake armor yang brutal anjir. Ini armor gua habis semua. Full speed, sisa 9 durability. Sama. Habis anjir. Tahik. Enggak. Pertanyaannya gimana cara mukul dia gitu loh. Dulu ya pas gua perang di bucin atau perang mana dia masih bisa dihit. Iya masih bisa dihit. Sekarang literally dia bisa dipukul anjir. Armornya udah beda anjir. Terus dia ngapain di rudal? Tadi dia nyari genah ya? Nyari genah, terus nyari lu Yon. Nyari genah sama Yon. Enggak, dia nyari genah sama lu Yon. Yon. Iya. Genah tadi kayak enggak ada di rudal. Genah enggak ada ya? Genah enggak ada tadi. Anggotanya pada di mana tadi? Anggotanya juga. Anggotanya mati tadi. Anggotanya mati satu. Oh, mati. Oh iya, Dodonya mati deh. Dodonya mati. Genah. Ayo ngece. Oh, itu genah tuh. Hah? Genah. Genah dari mana aja? Gan, Sini Gan, sembunyi dulu Gan. Ikut dulu. Ya udah sembunyi aja Gan, sembunyi Gan. Sebentar. Bisa Gan. Lu mau bawa ke udah Gan. Nyumput. Lu kenapa jadi orang Korea Gan? Iya jadi orang Korea anjir, cuk. Nyanyi dong. Kenapa rambutnya putih semua anjir? Dia kemarin kan ulti 3 kali loh kalau enggak salah yang lawan ketemu Dewi. Lu kan kemarin gua ulti berapa kali? Ya lu makanya dipake. Anjir makin putih cuk untuk mata aduh itu sisa tengkorak udah, anjir gen, udah, rambut gen. Gua ini tahu enggak kulit gua makin coklat mata gua entah kenapa berubah kayak udah gua enggak ngerasa apa-apa sih cuma kayak ada sesuatu yang berubah di badan gua gitu loh coba buka bajunya bisa enggak astaga enggak gitu konsepnya enggak gitu juga enggak gitu konsepnya ayo udah gen udah gen ayo gen nyemput gen jangan dulu orang jangan lu apanya enggak suruh dia datang ke sini. Tolong enggak gua pada percaya pala sekarang. Dia pakai lagi dong ultinya. Gua enggak tahu. Suruh dia ke sini sekarang. Astaga. Mana dia? Gak gitu genah. Lu mau gua panggil dewa gitu. Oh, sang dewa muncullah ke depan lu gitu. Gak gitu, gen. Gan, lu ngatur senjata legend lu kok diambil gimana Gan? Lu mati gentar Gan. Lu harus sembunyi, gak harus sembunyi deh. Kita harus ngobrol sama tempat yang aman. Berada, gini. Dengerin gua. Dah, suruh dia datang ke sini. Kobal nih, kalau gak gua pecahin tuh kepalanya.